Apa keutamaan malam nisfu Sya'ban? Ittala Allahu ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah memperhatikan semua makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Semua yang beribadah, berdoa malam itu diampunkan Allah. Illa, kecuali dua. Pertama, musyrik, orang yang syirik, masih menyembah pokok kayu, masih menyembah hantu, masih menyembah keris, masih menyembah gelang, masih menyembah rantai, masih menyembah batu cincin, masih menyembah setan, maka orang ini tak diterima Allah doanya malam nisfu Sya'ban. Yang kedua, musyahid, orang yang belum berdamai antara pengurus masjid, belum berdamai dengan bagian konsumsi karena belum dibayar catering kemarin, antara jamaah belum berdamai dengan pengurus karena ada yang sakit hati. Nah, ini berdamailah. Jadi malam ini sebenarnya ini malam perdamaian supaya kita masuk ke bulan Sya'ban, khususnya malam nisfu Sya'ban, dalam keadaan plong bersih. Malam itu dihidupkan dengan ibadah banyak-banyak, baca Quran, zikir, tahajud, witir, sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, bangun mandi malam. Mandi malam bagus. Kalau ada orang mengatakan mandi malam nanti kena penyakit tulang, itu habis maghrib sampai jam 12, itu tak bagus. Tapi dari jam 1, jam 2 sampai ke subuh, bagus. Bahkan ada terapi mandi malam. Nah, lalu setelah mandi itu berwudhu, sholat sunat wudhu. Usalli sunnatal wudhu rak'ataini lillahi ta'ala. Caranya macam tahiyatul masjid, iftitah, fatihah, ayat. Setelah itu sholat sunat taubat. Usalli sunnatat taubat rak'ataini lillahi ta'ala. Bagi yang mau membuat di masjid ramai-ramai malam iktikaf, bagus. Mana dalilnya? Siapa yang membuat? Disebutkan dalam kitab Al-Mawahib Al-Ladunniyah, ditulis oleh Imam Al-Qasthulani. Kata dia, meramaikan malam nisfu Sya'ban beramai-ramai itu dilakukan oleh kalangan tabi'in, di antaranya Khalid bin Ma'dan, Imam Makhul. Mereka ramai-ramai berkumpul di masjid negeri Syam. Tapi kalau tidak mau buat di masjid, buat saja di rumah masing-masing. Nanti kalau malam nisfu Sya'ban, anak-anak muda Kodamara, anak remaja masjid dari Masjid Raya Senapelan, ada IRMA, Ikatan Remaja Masjid An-Nur, ada FSRMN, Forum Silaturahim Remaja Masjid Mutmainnah, dibuat ramai-ramai malam iktikaf, mabit, muhasabah, zikir, baca Quran, bagus. Ini amalan-amalan yang baik. Tapi andai tidak ada masjid yang membuat, sendiri-sendiri saja di rumah. Ada orang kalau beramal sendiri malas, tapi kalau beramai-ramai semangat, ikutkan aja dulu. Jangan menunggu orang ramai baru semangat, sendiri tak semangat. Karena kita mati sendiri apa ramai-ramai? Sendiri, kecuali mati ramai-ramai. Walaqad ji'tumuna furada, kau akan mati sendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana aku ciptakan dulu kau sendirian, kau pun akan mati menghadap aku sendirian. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala.